Oke, sudah selesai. Sekarang kita identify kembali. Oke, untuk berjaga-jaga biar enggak kekunci FRP, sekalian kita clear FRP-nya ya. Klik saja clear FRP lock. Oke. Berjaga-jaga biar enggak ada FRP-nya. Oke, setelah selesai bisa kita cabut dulu kabel USB-nya. Baru kita cabut soket direct-nya ya. Oke. Hati-hati nyetrum. Oke. Sudah selesai ya, cukup mudah. Oke, sekarang tinggal kita cabut kabel-kabelnya ya, kita lepas. Nanti baru kita tes, kita lihat hasilnya. Apakah berhasil atau tidaknya? Oke, setelah dicabut kabel-kabelnya kita bersihkan pakai sikat gigi ya. Biar nggak ada timah yang menempel.